Mencintai harta adalah fitrah manusia. Namun yang harus selalu kita ingat, sebaik-baiknya harta adalah saat harta tersebut ada di tangan orang beriman. Karena pasti akan dimanfaatkan di jalan kebaikan. Jika orang tidak bisa mengontrol hartanya, bahkan dikendalikan oleh hartanya, maka ia akan melampaui batas hingga bisa terjerumus menjadi pribadi yang serakah dan sombong. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah sosok yang terlalu berlebihan mencintai harta. Mereka adalah Qarun dan Abu Righal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nabi berkata, "Ya Hakim, innama ad-dunya khadiratun hulwa." Wahai Hakim, sesungguhnya dunia itu sesuatu yang segar dan manis. Dia hijau segar, kemudian manis seperti yang kita lihat di sekeliling saya ini, pemandangan yang hijau yang indah, dunia seperti itu. Nabi mengatakan, faman akhadaha bisakhawatin nafs murika lahu fi. Siapa yang mengambil dunia tidak dengan kerakusan jiwa. Jadi dia dunia mengambil karena dia berhidup dunia ini perlu dengan dunia, tetapi dia tidak dengan jiwa yang rakus, ambisius terhadap dunia, maka dia diberkahi pada urusan dunianya. Tetapi kata Nabi SAW, waman akhadaha bisyarafin nafs lam yubarik lahu fi. Tapi siapa yang mengambil dunia dengan penuh ambisi yang tinggi, dengan kerakusan jiwanya, maka dia tidak diberkahi di dalam urusan kehidupan dunianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Kisah pertama datang dari Qarun. Ya, sosoknya begitu dekat dengan sifat sombong dan berlebihan mencintai harta, hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atas perbuatannya. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihi salam. Ayahnya Yasar adalah adik kandung Imran, ayah Nabi Musa alaihi salam. Awalnya, kondisi Qarun sangat miskin, bahkan ia tidak sanggup menafkahi anaknya yang banyak. Hingga suatu hari, ia minta didoakan oleh Nabi Musa AS agar punya harta berlimpah. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Nabi Musa alaihi salam. Sejak saat itu, Allah taala menganugerahi harta berlimpah untuk Qarun. Ia punya ribuan gudang berisi emas, perak dan juga mutiara. Kaya raya, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, makin hari makin kaya sampai Quran sendiri mengatakan bahwa kunci-kuncinya tidak bisa dibawa kecuali digotong oleh beberapa orang-orang yang kuat. Begitu kaya rayanya, harta melimpah, dipenuhi dengan harta emas, perak dan seterusnya.
Dan semua itu membuat dia menjadi semakin sombong. Ya, efeknya, dia sangat cinta dengan hartanya, kemudian dia merasa dia orang yang luar biasa, dia merasa bahwa semua ini adalah hasil dari ilmunya. Ini harus hati-hati, karena seringkali hari ini orang sukses bercerita ke orang lain tentang kisah kesuksesannya, kemudian dia mengatakan ini saya dengan ilmu saya. Itu kalimat korun. Karena korun ketika ditanya oleh masyarakatnya yang terkagum-kagum, bagaimana Anda bisa kaya seperti ini, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini semuanya karena ilmu saya. Saya yang punya ilmu ini, karenanya saya punya kekayaan seperti ini. Ya, kekayaan korun bukan membuatnya rendah hati, malah membuat dirinya sombong. Ia pamerkan kekayaannya kepada masyarakat Bani Israel. Setiap kali ia keluar rumah, korun mengenakan jubah-jubah mewah, menaiki sebagai kendaraannya dengan pengawal yang sangat banyak. Tidak hanya pamer harta, Korun juga tidak bersyukur atas harta yang dimilikinya. Ia tidak membayar zakat. Bahkan sifat buruk lainnya pun muncul. Ia fitnah Nabi Musa alaihissalam dan tidak mengikuti ajarannya. Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan azab untuk Korun. Ya, bumi menenggelamkan Korun beserta harta yang ia miliki. Orang-orang yang tidak beriman itu tolok ukurnya, cara pandangnya selalu adalah harta. Berhasil atau tidak berhasil urusannya adalah harta. Kata sukses atau tidak sukses selalu tolok ukurnya adalah harta. Persis, kecuali orang beriman. Orang beriman mereka sukses atau tidak sukses adalah siapa yang selamat dari neraka dan masuk ke surga, itu adalah orang sukses. Maka masyarakat saat itu mereka iri, mereka ingin seperti Korun. Tapi begitu Korun diazab Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan dalam bumi berikut harta-hartanya itu, maka kemudian masyarakat yang iri mengatakan bersyukur kita tidak seperti Korun. Jadilah, jadikan ini sebagai pelajaran. Ya. Kisah Korun memberi pelajaran bahwa sebanyak apapun harta yang kita punya, itu semua hanyalah titipan dari Allah. Jadi jangan sampai kita sombong, zalim terhadap sesama manusia, dan tidak mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Khalifah, suatu hari Rasulullah SAW beserta sahabat berangkat dari kota Mekah ke kota Taif. Saat melewati sebuah makam, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat kalau itu adalah makam Abu Righal. Siapakah Abu Righal? Lalu ada apa dengan makam Abu Righal sampai Rasulullah SAW harus menunjukkannya kepada para sahabat? Abu Righal adalah pemuda yang berasal dari Bani Thaqif. Namanya terkenal saat Abraha dan pasukannya berencana menghancurkan Ka'bah. Sebelum tiba di Mekah, pasukan Abraha dihadang oleh kabilah Khatsam, yaitu Syahran dan Nahis, serta beberapa kabilah lainnya yang dipimpin oleh Nufail bin Hubayb al-Khatsami. Sayangnya, kekuatan Nufail bin Hubayb al-Khatsami tidak berimbang dengan kekuatan pasukan Abraha. Maka pasukan Abraha lolos dan melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Ketika pasukan Abraha tiba di Taif, daerah yang tak jauh dari Mekah, perlakuan berbeda diberikan oleh pemuka Taif. Ya, mereka membuka jalan kepada pasukan Abraha untuk menuju Ka'bah. Masuk!
Mereka mengutus Abu Rigol sebagai pemandu jalan. Akan tetapi, ketika mereka tiba di Mughammis, Abu Rigol meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Makamnya tidak biasa, karena tidak hanya berisi jasad Abu Rigol, tapi juga hartanya. Nabi mengatakan bahwa bukan hanya Abu Rigol dimakamkan di sini, tapi juga ada emas. Jadi Nabi ini punya ghusnul dzahab, jadi semacam ranting emas. Jadi seperti ranting, seperti ranting pohon, gitu, tetapi dia emas. Kita menyebut hari ini dengan emas batangan. Jadi bukan hanya dia, dimakamkan bersamanya emasnya. Maka kata Nabi, kalau kalian gali, kalian akan mendapati emas itu, maka digalilah itu dan benar dijumpai emas di dalam. Jadi memakamkan diri dengan harta yang dicintainya itu ternyata juga sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dan lihatlah kecintaan manusia terhadap harta, sampai dia ingin dimakamkan dengan harta yang dicintainya, padahal harta itu sudah pasti tidak bermanfaat buat orang yang mati. Iya. Begitu cintanya kepada harta, sampai saat sudah meninggal pun, Abu Rigol tetap ingin membawa hartanya ke liang lahat. Padahal, harta tersebut tidak akan menolongnya. Amal perbuatan di dunialah yang menjadi bekal di akhirat. Orang yang meninggal sudah menjadi tanah, tinggal mempertanggungjawabkan amalnya. Itu karenanya Abu Bakar Siddiq Bilu'anhu, beliau ketika merasa aja sudah dekat, kemudian ketika beliau meminta kain kafannya, kata Abu Bakar, siapkan kain kafanku. Maka diberikan kain kafan yang baru. Abu Bakar mengatakan, jangan berikan yang baru. Yang baru untuk yang masih hidup, berikan aku yang sudah lama, karena aku akan hancur oleh tanah. Artinya bahwa begitulah orang beriman memandang. Karena orang meninggal, kemudian dunia akan ditinggalkan. Tapi lihat bagaimana cara pandang orang-orang itu terhadap dunia. Pemirsa Khalifah, setiap manusia pasti butuh harta untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu bagaimana orang beriman bersikap terhadap harta yang ia miliki? Pertama, bagi orang beriman, harta adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harta yang kita miliki bukan semata-mata dari kecerdasan dan keilmuan kita, melainkan karena seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, orang beriman tidak akan sombong atas harta yang dimilikinya. Lalu kedua, orang beriman itu mengatur hartanya, tidak diatur oleh hartanya. Ketika pagi hari, sahabat mulia Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dengan membawa harta dari negeri lain, kemudian berkumpul para sahabat. Nabi memanfaatkan kesempatan orang berkerumun untuk berharap mendapatkan harta itu, dimanfaatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menasihati mereka. Nabi mengatakan bahwa i'malu absyiru wa'malu ma yasurrukum. Kata Nabi, silahkan bergembira, silahkan kalian berharap apa yang menyenangkan kalian. Nabi kemudian mengatakan, falladhi nafsi biyadih, wallahi mal fakru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakatkum. Kata Nabi bahwa demi Allah, aku tidak takut kalau kalian miskin, tapi yang aku takut kalau dunia dibukakan di hadapan kalian, kalian akan berlomba untuk mendapatkannya, kemudian kalian akan dihancurkan dunia sebagaimana orang sebelum kalian juga berlomba mendapatkan dunia dan dihancurkan juga oleh dunia. Ketiga, orang beriman memaknai harta sebagai amanah. Jadi gunakan harta tersebut untuk kebaikan dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat di padang mahsyar nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian,
Kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Al-Quran Surah At-Takatsur ayat 8. Dan kita juga semua tahu bahwa Al-Quran mengisahkan itu sebagai pelajaran untuk Nabi Muhammad, juga sahabatnya, juga masyarakat Quraisy yang juga sangat cinta terhadap hartanya. Dalam surah Al-Kahfi umpamanya Allah mengisahkan dua orang yang berteman. Dua orang yang berteman ini, yang satu orang yang beriman, yang satu orang yang kaya raya sangat cinta terhadap hartanya. Lihat, kecintaan terhadap harta yang begitu angkrakus sampai memunculkan keangkuhan, efek juga adalah dia semakin tidak percaya tentang akhirat. Itu efek dari orang sangat cinta pada harta. Dia semakin tidak percaya pada akhiratnya, bahkan dia mengatakan rasanya tidak ada kiamat itu, karena dunia ini begitu indahnya, rasanya tidak ada kiamat itu. Lalu diingatkan berkali-kali tapi tidak sadar. Dan dalam kisah Al-Kahfi ataupun kisah lain dalam surat Al-Qalam, ternyata kesadaran orang-orang berharta seringkali setelah bangkrut. Maka ini peringatan buat setiap orang yang berharta, jangan sampai Anda baru sadar ketika kebangkrutan terjadi. Maka sadarlah di saat Allah masih memberikan harta yang melimpah, agar bisa beramal dengan harta. Para sahabat Nabi, kalau kita lihat setelah Nabi wafat, mereka sangat kaya, kaya raya. Mereka ya memimpin, ya menjadi pejabat negeri, menguasai dunia. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan harta banyak. Sebagian dari mereka hartanya melimpah luar biasa. Tetapi harta tidak mereka letakkan dalam hati mereka. Tidak mereka ambil dengan kesombongan, tidak mereka ambil dengan kerakusan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sehingga mereka tidak hancur oleh dunia. Dan ini selalu menjadi pelajaran, karena ini yang pernah menghancurkan umat sebelum kita adalah harta itu. Maka muslimin diminta tidak hancur oleh dunia dengan cara berhati-hati terhadap dunia tersebut. Dan disinilah maka ketika kita melihat kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menjumpai bahwa mereka menikmati dunia ini, mereka ambil, bahkan mengambilnya banyak sekali, karena kaya raya, para sahabat Nabi itu banyak yang kaya raya, sepeninggal Nabi, tetapi mereka tidak mengambilnya dengan kerakusan dan dengan keangkuhan dirinya. Dan itulah yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka, yang akan menyelamatkan perjalanan hidup mereka, sampai nanti mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan pelajaran, saudaraku, bahwa sesungguhnya dunia ini Allah ciptakan untuk dinikmati. Hijau, indah, seperti ini, segar, manis, bisa nikmati. Tetapi yang harus dipahami bahwa jangan sampai lalai oleh dunia, karena orang sebelum kita, mereka menikmati dunia tapi hancur karena dunia. Wallahu ta'ala alamissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.